Pendiri Komunitas Sedekah Jumat KSJ Batubara AKBP Iwan Lubis didampingi Ketua KSJ Batubara Rizal Sareja sambangi ratusan abang becak dan pedagang kaki lima serta berbagi sembako di Indrapura Batubara, Sumatera Utara. Komunitas Sedekah Jumat Kecamatan Air Putih telah menyediakan 150 paket lebih sembako untuk dibagikan. Ratusan paket sembako yang diserahkan merupakan sumbangan dari dermawan dan organisasi perangkat daerah Kabupaten Batubara. Ketua KSJ Air Putih Suhendri mengatakan kegiatan sosial tersebut akan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Hari ini seperti biasa komunitas Sedekah Jumat hari ini melakukan Sedekah Jumat kepada para abang becak dan tukang parkir yang terkena dampak COVID-19. Karena tukang becak ini kan kesehariannya biasanya sebelum COVID ada, ini kan mereka banyak menampung sewa dari dapat sewa dari anak-anak sekolah. Karena anak-anak sekolah ini udah di siapa secara daring, makanya tukang becak ya otomatis tidak dapat sewa. KSJ Air Putih juga menghimbau bagi para pengusaha untuk berbagi dan membantu kaum duafa yang membutuhkan uluran tangan para dermawan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata. 3, 2, 1, sekali lagi, Pak.